Sikat 0, putar seperti itu pada dial. Kemudian berikan tanda titik pada tabungnya untuk menunjukkan bahwa titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muhammad Arif semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai bagaimana cara menggunakan dial indikator untuk mengukur keolengan tabung shock depan. Oke, seperti apa keseruannya, seperti apa videonya? Simak video ini sampai habis ya. Ya, setelah terlepas, letakkan tabung shock pada V-block, kemudian paskan posisi dial indikatornya seperti di video ini. Sentuhkan angka jarum kecil pada dialnya menunjuk angka 1 atau 2. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ujung dari dialnya sudah menyentuh permukaan dari tabung. Kemudian posisikan 0, putar seperti itu pada dial. Kemudian setelah pada titik 0 sudah ditentukan, berikan tanda titik pada tabungnya untuk menunjukkan bahwa titik 0-nya seperti itu di situ. Kemudian kita putarkan bebas, bisa searah jarum jam atau berlawanan, yang penting satu arah sampai 360 derajat. Atau satu putaran. Kemudian dibaca pergerakan jarum ke kiri sebelum 0 berapa garis, dan juga nanti ke kanan setelah 0 berapa garis, sampai kembali ke titik awal tadi atau ke titik 0. Kemudian hasilnya dijumlahkan lalu dibagi 2. Itulah hasil dari pengukurannya. Semoga bermanfaat ya.